Mari kita menjadi pribadi-pribadi yang selalu optimistik gitu ya, selalu berhusnudon kepada Allah bahwa setiap ujian yang diberikan oleh Allah, setiap masalah yang diberikan oleh Allah itu adalah dalam rangka kita mendapatkan kesempatan terbaik untuk menjadi manusia-manusia yang lebih baik dan sarana pembuktian bahwa kita adalah orang-orang yang tadi orang-orang yang bertakwa, yang mampu secara istiqomah sebagaimana Ustadz Asad kemukakan ya, untuk bisa mendapatkan jalan terbaik menyelesaikan masalah karena janji Allah, wamilatakillah ya lahu makhraja